mobil yang melintas di tol pematang panggang kayu agung tol Transmata ini rusak. Kaca rusak karena diketapel dengan menggunakan batu sebagai peluru. Polisi pun langsung mencari pelaku dan berhasil menangkap 3 orang anak-anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ketiganya berinisial A, S, dan W. Saat diperiksa, ternyata motif bocah melakukan hal tersebut hanyalah untuk konten TikTok yang diunggah di akun pribadi. Kini anak-anak ini diperiksa polisi dengan didampingi orang tua. Memang sudah mempersiapkan mulai dari ketapelnya, mulai dari handphonenya untuk video. Jadi dia bertiga, yang dua melakukan pakai ketapel, yang satu memvideokan. Begitu mobil melintas, mereka melakukan pelemparan pakai ketapel. Orang tua diharap